Halo, kami dari Project CD. Saya Pascal. Dan saya Budi. Kami akan menjelaskan secara singkat profil tim kami serta produk yang kami buat. Semua dimulai pada tahun 2003 sampai 2007 saat kami berdua menyelesaikan kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan mendapatkan gelar S.Com. Setelah itu, kemudian kami berpisah, Budi melanjutkan kuliah di ITB dan mendapatkan gelar Master of Business Administration dan setelah itu bekerja di Frontier Consulting Group. Setelah itu, Pascal juga kerja di Jimaco Singapura. Dia mengambil Master of Computing dan dia menyelesaikannya di National University of Singapura. Di tahun 2012, kami bertemu kembali dan dengan visi yang sama, kami ingin membantu masyarakat Indonesia, kami memulai proyek kiri ini. Proyek kiri ini dibangun dengan visi di mana kita ingin melihat kota yang lebih baik dan memecahkan masalah masyarakat seperti kemacetan, polusi, dan kenaikan harga BBM. Caranya bagaimana? Dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, itulah proyek kiri ini dibuat. Proyek kiri ini menghasilkan sebuah produk yang kami namakan Kiri Smart Travel. Kiri Smart Travel terdiri dari 3 fitur utama. Yang pertama, Smart Transportation. Yang kedua, Smart City Directory. Dan yang ketiga adalah Smart E-commerce. Kiri Smart Travel membantu pengguna untuk mengakses informasi dengan mudah dan ramah lingkungan. Mari kita saksikan cuplikan buat website dan versi mobile-nya. Silakan. Saat ini Kiri Smart Transportation sudah bisa diakses sejak tahun lalu, bisa diakses melalui alamat http://kiri.travel. Seperti Anda lihat di layar, salah satu contohnya adalah misalkan kita ingin berpergian dari ITB ke Unpar. Kita tinggal mengetikkan di sana, lalu kita tunggu beberapa saat. Dan website ini akan menampilkan rutenya. Seperti contoh di sini, dari Unpar kita harus mengambil beberapa angkot untuk mencapai ITB dan sebaliknya. Ini fitur ini merupakan salah satu bagian yang sudah live. Sedangkan bagian lainnya yaitu Smart City Directory dan Smart E-commerce sedang dalam pengembangan. Mari kita lihat versi internal dari Smart City Directory yang sebenarnya belum live. Aplikasi Kiri Smart Travel ini membantu pengguna untuk menemukan tempat-tempat yang menarik di sekitarnya. Seperti contohnya, saya sekarang berada di Bandung dan ingin mencari tempat-tempat apa yang bisa dijadikan aktivitas bagi saya. Kita klik di bagian Activities. Aplikasi ini akan mencari di internet tempat-tempat yang menarik yang ada di sekitar saya. Seperti contohnya dikeluarkan di sini, ada beberapa lokasi yang menarik. Salah satu contohnya adalah Galeri Museum Bali yang ada di Bandung. Berjarak sekitar 6,1 km dari tempat saya. Saya buka di sini dan akan ditampilkan detail dari lokasi ini yang akan didapatkan dari internet. Nah, kita bisa lihat di sini informasi mendetail dari museum tersebut. Terdapat nomor teleponnya, terdapat alamatnya dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah aplikasi ini akan menunjukkan juga rute atau jalur yang harus diambil untuk menuju ke sana melalui kendaraan umum. Seperti jika saya klik di sini, akan ditunjukkan rutenya seperti ini. Nah, ini seperti halaman kiri.travel yang Anda lihat di web tadi, tapi karena berada di Android sehingga menjadi lebih interaktif. Bisa masuk ke sini, ditunjukkan langkah-langkahnya dan seterusnya. Demikianlah presentasi mengenai profil tim dan produk kami. Terima kasih atas perhatiannya.